Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dari bandarbaju.com. Kita ketemu lagi di channel review kali ini. Pada pagi hari ini kita akan review lagi untuk seperti biasa. Selamat datang untuk para reseller yang baru gabung nih di channel Bandar Baju. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti biar kita semangat terus nih untuk update review produknya tiap hari. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan review untuk baby doll atau baju tidur, istilahnya baju tidur impor yang dari bahan spandek Korea. Seperti apa baju tidurnya? Kita akan review yang mulai dari harga 20 ribuan aja untuk yang baju tidur dewasa. Penasaran? Ayo kita langsung review satu di sini. Ini yang pertama, ini adalah model duster yang seperti saya bilang tadi, harga 20 ribuan saja. Ini 20 ribu untuk dewasa atau yang mau muda lah, enggak yang terlalu gedut-gedut. Maksimal 60 kilo bisa masuk di baju tidur ini. Daster modelnya jadi panjangnya tuh sampai lutut biasanya modelnya tuh. Ini baju tidur bahan spandek Korea, ini tuh impor ya. Jadi kalau nggak percaya impornya dari mana, nih mereknya. Nih tulisannya juga Korea, jadi kalau yang bisa bahasa Korea bisa komen di bawah ini tulisannya apa, karena saya juga nggak tahu. Baunya ini impor ya, impor spandek Korea tuh. Bahannya nggak terlalu tebel juga, nggak maksudnya tipis sih, maksudnya tipisnya tuh standar gitu. Kalau saya sih menurut saya nggak masalah, karena baju tidur kan dipakainya untuk tidur aja, nggak mungkin kan baju tidur itu pakainya di mall kan nggak mungkin. Jangan dilakuin. Ini baju tidur paling best seller juga modelnya, jadi ini baju tidur termurah di Bandar Baju, jadi jangan sampai kehabisan. Untuk minimal ordernya 6 biji sudah warna-warni. Warna-warninya kita lihat di bawah tuh, 6 biji udah warna-warni, beda motif juga, beda warna. 6 biji udah beda warna, beda motif. Oke, lanjut kita yang kedua. Ini ada yang Doraemon tuh. Kalau ini modelnya setelan. Kalau setelan mulai dari harga 25.000. Untuk dewasa juga, dewasa yang standar gitu, nggak yang jumbo. Ini standarnya nggak ada yang jumbo. Jadi kalau yang nanya jumbo itu nggak ada yang jumbo. Ini standar semua. Bahannya sama tadi, spandek Korea. Tuh. Jadi ini setelan atas bawah, atas pendek, celananya juga pendek. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang jumbo. Ini standar semua. Tuh. Untuk motifnya juga banyak. Ini harga 25.000 saja. 6 biji udah dapat warna-warni. Oke, lanjut. Oh ya, jangan sampai di skip ya videonya. Tonton sampai akhir, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang sudah ada di video ini. Jangan sampai di skip. Tonton sampai akhir, oke? Kita lanjut yang ketiga. Ini ada yang celana panjang atau setback. Tuh. Bahannya juga sama. Oh ya, untuk informasi ini lingkar dadanya itu 100 cm ya. Jadi ini standar aja, nggak ada yang jumbo. Celana panjang, atasnya pendek, harga 27.000. Untuk warnanya juga sama, warna juga masih warna-warni. Dan beda karakter pastinya tuh. Beda karakter, beda warna. Minimalnya 6 biji. Lanjut yang keempat. Kita ada yang panjang-panjang. Ini model yang terakhir dari yang dewasa. Celana panjang, atasnya juga panjang. Ini harga 29.000-an saja. Motifnya bagus-bagus banget, jadi buat buat anak-anak muda yang nyari baju tidur nih, ini bisa jadi referensi yang bagus. Untuk warnanya juga sama, masih warna-warni sini pilihan motif dan warnanya. 6 biji udah warna-warni berbeda. Oke, minimalnya 6 biji loh, jangan sampai lupa. Minimal 6 biji, kita nggak bisa beli satuan. Kalau kita udah review yang dewasa, pasti juga kita ada yang untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya kita bisa ke belakang. Mulai dari yang pendek-pendek. Kalau yang anak ini ada 3 model aja. Kalau yang dewasa tadi ada 4 model. Ada yang dasternya. Kalau yang anak ini 3 model aja. Kalau anak usia dari mulai 3 tahun sampai 7 tahun. Ini yang model pendek-pendeknya. Lengan pendek, celana pendek, harga 24.000-an saja untuk anak. Kalau anak mulai dari harga 24 sampai 26.000. Nanti kita akan review satu-satu. Ini modelnya juga sama, bahan dari spandek Korea. Tuh. Ini untuk anaknya, setelannya.
minimalnya juga sama 6 biji udah warna-warni sih. Udah beda warna tuh. Beda warna lengkap, warna-warni kayak pelangi. Selanjutnya yang kedua ini ada yang celana panjang, tangannya pendek tuh. Modelnya bagus banget tuh, sum-sum. Pokoknya karakter enggak ngebosenin, jadi tiap minggunya kita berbeda karakter. Ada sum-sum, Doraemon, karakter-karakter Korea lah pokoknya. Udah. Warnanya juga warna-warni. Tuh. Warnanya warna-warni. Minimalnya 6 biji udah warna-warni. Yang terakhir ini ada model yang lengan panjang, celana panjang. Harga 26 ribuan saja. Tuh. Modelnya bisa dilihat dulu. Warnanya juga beda. Warna-warninya beda-beda tuh. 6 biji udah dapat warna-warni. Oke. Sip, untuk review produk kali ini kita cukupkan dulu. Tadi kita udah nge-review produk-produk baby doll atau baju tidur dari bahan spandek Korea impor. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian suka dengan video ini, karena saya juga nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di video-video review selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk order, kita hanya menggunakan rekening atas nama Tina Agustina saja. Jadi selain rekening tersebut, kita tidak bertanggung jawab sama sekali jika ada komplain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.